Saya Maria Monica, Kepala Sekolah SMPK Kolese Santo Yusuf I Waing Sutomo. Kami menghargai setiap talenta yang dimiliki anak. Kami selalu memberi kesempatan anak didik kami untuk berkembang, mengembangkan apa yang dimilikinya dengan baik. Kami selalu mengupayakan pendidikan karakter pada anak-anak kami. Kami tidak hanya mengajarkan untuk sukses saja, tapi kami mengajarkan juga siap untuk bangkit ketika mereka jatuh. Siap sukses dan siap untuk bangkit. Karena itulah, anak-anak didikan SMPK Kolese Santo I selalu tangguh. Karena itu anak-anak, jadilah generasi tangguh. Karena kami percaya kalian sanggup melakukannya. Tetap bersemangat. Amanda, alumni Kosayu 1 angkatan 2006. Saya Kesia Kuyo Mangkala, alumni SMPK Kosayu 1 tahun 2018. Nama saya Robin, alumni SMPK Kosayu 1 angkatan 2013. Saya Selina Hansunarto, alumni dari SMPK Kosayu 1 lulus tahun 2008. Saya Adrian, saya adalah alumni dari SMPK Kosayu 1 lulus pada tahun 2009. Saya Sheila Ivania, lulusan SMPK Kosayu 1 tahun 2009. Hai, aku Sinta Kancita Resmi, alumni tahun 2011. Namaku Ursula Aster Istia dan Aisan, biasa dipanggil Aster. Aku lulus dari SMPK Kosayu tahun 2014. Nama saya Vincent Axel Parelian, saya alumni tahun 2017. Kesanku selama bersekolah di SMPK Kosayu 1 menyenangkan, seru. Masa-masa yang paling indah dan paling mengesankan. Itu kebanggaan bagi saya. Lebih disiplin dalam jalani kehidupan sehari-hari. Nggak diajarin akademisnya saja, tapi juga diajarin tentang orang.
lupa tentang ketika bersosialisasi. Sekolah yang memberikan pengalaman yang luar biasa. Selama bersekolah di SMP Kosayu itu, saya mendapat banyak teman dan juga mendapat banyak pandangan baru. Aku nggak cuma dapat pengajaran dari akademis, tapi juga berbagai pengajaran non-akademis, baik itu dari seni, organisasi, dan banyak aspek hidup lainnya. Jadi aku sangat bangga dan nggak pernah nyesel sekolah di Kosayu 1. Buat kalian, tetap semangat ya! Tetap bersemangat! 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 Tamu ada tadi.